Alright guys, kembali lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini kita akan melihat Lego atau brick gerobak bakmi. Produk dari 858 bakmi. Oke, langsung saja kita akan melihat boxnya. Oke teman-teman, inilah boxnya. Seperti yang bisa kita lihat, di depan ada tulisan Indonesia 858. Di bawah ada bakmi 39 piece. Di samping ada mini figurnya, di belakang sama seperti di depan tapi ada tulisan yang berbeda di bawah. Lalu di sampingnya lagi ada gambar yang hampir sama seperti di depan. Oke. Untuk 6 tahun ke atas, sekarang kita akan melihat bagian atasnya ya. Ada gambar sama seperti di samping tadi, full berserta tulisan bakmi, dan di bawah adalah keterangan yang bisa kalian pause jika ingin kalian lihat. Oke. Sekarang kita akan melihat minifigurnya. Ini adalah minifigurnya. Kita lihat ada topi hitam, kepala putih, baju abu-abu, kaki hijau, dengan tangan putih. Ini menurut saya agak aneh ya, karena kulitnya putih, seperti vampir. Tapi cukup oke, saya lihat. Habis seperti itu, selanjutnya kita akan melihat ke gerobak. Berwarna merah dan ada aksen putih. Ada stiker bakmi dan ketoprak dengan roda di kiri dan kanan. Di belakangnya juga ada pegangan untuk mendorong. Cukup bagus. Dan yang paling unik adalah tabung LPG. Ya, ini lucu sekali ya tabung LPG-nya. Nanti kita akan lihat secara detail, oke? Untuk selanjutnya kita akan melihat ke kursinya. Oke teman-teman, ini dia kursinya. Jika kita lihat, hampir sama dengan seri gerobak 858 yang lainnya. Ini berwarna merah dan bisa diduki juga seperti ini, kita lihat ya, kurang lebih seperti ini ya, meskipun terlihat agak sedikit kekecilan kursinya. Ini guys, tabung LPG, lucu ya, bener-bener Indonesia banget. Atau mungkin di luar ada ya tabung LPG, saya kurang tahu, tapi ini kayaknya unik, belum pernah dilihat di Lego, merek Lego ya. Jadi ini sebenarnya dari dua part, kita saksikan. Wapak seperti ini. Yang satu ini seperti part telolet-telolet. Yang satu seperti part kepala. Ya, seperti ini kurang lebih. Dan untuk terakhir kali, kita akan tutup dengan full shot dari brick ini. Baiklah guys, inilah tampilan fullnya. Kita bisa lihat corak warnanya merah putih. Benar-benar Indonesia banget. Tambah dengan tabung LPG yang mengesankan. Yang kurang sih menurut saya ya kulitnya aja ya, agak aneh warna putih. Tapi menurut saya figur ini termasuk bagus. Oke, sekian dari video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya.